kokoh, jalan dan jauh tersungkuh, tengkuk. Rumit melencet air lutut terbengkuk. Po, 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 ujang, janglah po, 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 ket, ket kosong air penuh abu. Tak ada nasi, hanya ket, ket calon, sampai panci terlupa cebo. Jalan yang mana ai, tolonglah tunjuk. Jalan lurus, jangan belok-belok. Aku dah penat terbatuk-batuk. Bau asem, ketiak siapa busuk. Pam, 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 pam. Pok, 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 hujan, janganlah. Pok, kena, nak bantai ai tulang rusuk. Jalan, tak sengit dah, aku. Berapa lama aku nak tunggu? Lama tak lama tolak tak sampai di belakang. Belakang! Datuk, tunggulah, Taman! Langgar-langgar dah. Lu tolak-tolak. Datuk! 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 Hei, lain! Datuk lagi! Datuk lagi! Datuk lagi! Beratuk! Tolong! Hei! Hei, Rahim! Kau curi duitnya? Hei, sini taruh, ha? Iya. Benar. Alamak, sampai 70% kau curi, Rahim. Ini macam Tokyo boleh demam nanti. Alah. Oh, oh. Kau kebas Tokyo tak demam, ha? Eh, aku bukan nak kebas dah. Aku nak timbang duit ini berat ke ringan, reti. Jangan marah, ha? Eh, timbang dalam poket dalam. Ha, sekarang aku simpan, ha? Ha? Ha, ini macam lah. Dia nak kebas juga kata kita pula ni. Ya, kau, Rip.
Hei, apa ini? Pisangnya. Pisanglah. Hei, pencuri. Kalau nak minta lah, jangan mencuri. Kalau tak mencuri, kita orang boleh kasih lah. Oh, minta kasih ya. Minta lagi dua. Hei! Ali. Apa jalan tak nampak orang gelanggang-langgang ke? Tepilah, tak ada tabu ni satu ni. Apa nak? Pakcik nak naik sampan ni? Silakan. Eh Ali, Rai mana dah? Kita punya kerja orang pula suruh ganti ke? Apa kau bincang dah? Rai mana tak dengar, tak boleh tolong bikin kerja dia ke? Naik. Eh, nanti lah, baik. Tolong tunggu kau, tolong. Kali kau hantam nanti kau tahu. Oi Ali! Eh, tepi dah. Hati kita naik dah luka. Mari aku mau naik dah. Ya kan? Ambil jatuh eh. Baik, eh, tahan, sambil jatuh. Lepas. Lepas pula. Awak tak bagus. Enak. Bila pakcik boleh naik, sudah lama tunggu di sini. Pusing pula, tak sabar pakcik berenang, wak. Sungai besar, ha? Beratur, ha? Beratur. Masuk sana. Satu kali bertambah lagi bertahu. Sudahlah, wak. Di sini memang banyak samseng-samseng, wak. Pikirlah, ini semua samseng Thai minyak. Hei, ini apa berkompon? Lalu, ha? Berjalan! Lalu! Tak mau bertahu. Ini siapa dah main seruling ni ya? Memekak aja. Sumbang aja aku dengar kan. Siapa dah ni? Eh, oh, dah main seruling dah. Eh, itu dia. Wah. Wah. Eh, kau main seruling ah. Berapa lama kau main seruling? Eh, ini buah. Buah apa dia? Oh, kau tiga orang samseng ah. Sekali aku bagi. Woi, kau tahu dia? Hei, ah, orang ini sudah tanda. Lari, kumpul, lari ke kata. Lari, lari, lari. Nampaknya perniagaan kita semakin maju. Tapi kita banyak kekurangan sampan. Sampan? Kalau kita bikin rakit, bukankah lebih baik? Wah, sampan ni. Hei, sampan datang! Cepat! Rampi! Ya. Sampan datang! Hei! Syarif, kerana kekurangan sampan, Cik. Oh. Baik, malam ini kau datang ke rumah, aku beri wang beli sampan 3. Cukup? Cukup, Cik. Kalau tak cukup, lagi 30 aku boleh beli. Baik. Eh, orang tua, nanti dululah, tak sabar ya. Aku mau naik. Eh, dengar ya. Kalau ini orang naik, lain orang satu orang pun tidak boleh naik, Herji. Apa pasal yang aku tak boleh naik?
Pasal kau tak boleh naik, ini sampan aku yang punya. Kalau aku naik ini sampan, aku tidak mau lain orang naik. Aku mau naik juga. Salim, Salim, kau lempar ke orang tua di kerau. Umar, Salim, campakkan diorang ke dalam. Jangan menyusahkan kita semua, dah keluar. Siapa orang tua kepala ini? Orang tua ini selalu menyibuk saja, Encik. Dia belum kenal aku, ya. Jangan, Encik! Jangan nak lagi! Awak, Encik, bang! Duduk, duduk! Lalu! Oh, mentang-mentang aku orang miskin, kau tolakkan, ya? Kau semua pengampu, pengampu orang kaya! Tengok, dia menghinakan aku. Syarif, tutupkan mulut orang tua itu. Cuman, Rafi, tutupkan mulut orang tua itu. Biarkan dia mampus. Salah tempat mau tunjuk something. Tak apa. Duduk masing-masing duduk. Aku mau cari dia punya kepala. Diam-diam. Kau duduk masing-masing duduk. Mana kau punya ketua? Tarik. Oh, kau ketua ya? Sekarang aku mau naik sampan ini. Kasih tak? Apa tetetetetetet? Hei, mari sini naik orang tua. Iya. Ah, aku mau naik sampan ini. Siapa yang mau tahan sama aku, ha? Ini pendekar mustar, pinang sematang. Tahu tidak? Buka. Ayo. Baik, tuan. Baik, nanda. Salam. Jadi Syarif. Hei, mana mau pergi lah? Aku anak sampan kaki dah. Kau siapa lah? Ini pendekar pinang dua batang. Ayo. Come on!
kayu sampan ni. Segala pokok bakau, batu, semengkol hangga, Ramli. Aku tak tahu kecil SNL ni, bawah. Sudahlah, sesuatu bising. Kita dah sampai sebelah sini. Sekarang kita nak cari di mana rumah pendekar Mastur dah. Apa dah Mastur? Ha? Mustar dah. Sama juga lah. Duit pun tak ada macam lah. Tadi aku curi duit tu. Alah, mana? Ya, apa dah bolong? Kampung mana lah? Kampung sana. Di sana laut dah bodoh. Sebelah sana dah kampung. Mari kita jalan. Yalah. Kita jalan kaki dah. Jalan kaki, jalan kaki. La 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 la. Air lutut terbingku. Oh, 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 bujang lapu. Poket kosong, air penuh abu. Tak ada nasinya kecen calo. Sampai ini terlupa cebu. Jalan yang mana, air tolonglah tunjuk. Jalan lurus, air jangan belok-belok. Aku dah penat. Terbatuk, batuk, bau asam, ketiak siapa busuk. La 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 la. Oh oh oh, bujang lapu, kena pantai tulang rusuk. Jalan senyap terangguk angguk, jumpa doktor tampal bulu. Mana punya kampung kita dah sampai, ha? Apa ditulis ni, ha? Jalan Sekapur Sirih Road. Alamak, kita mau cari kampung Pinang ke jumpa Sirih, salah kampung. Ini kali kita jumpa Sirih, lain jalan kita jumpa Pinang barangkali. Hei, itu rumah apa yang besar, ha? Mari kita pergi tengok, mari. Sirih, ini bacanya apa macam ni bacanya? Alif mim nun waw, alif tenang waw, Sarkis dah. Apa dah Sarkis? Tulis gitu yang panjang bacanya sikit Sarkis. Itu yang panjang tu bunga saja, yang sikit tu lah Sarkis. Berarti tulis pakai bunga? Abi tak kenutang saya pakai bunga? Ini barangkali sekolah dah. Iyalah sekolah. Sekolah dah. Kepala otak kau sekolah, kau tak tengok ni satu-satu. Semua orang tua-tua, sekolah budak-budak kecil. Ini diorang malam belajar dengan rimau. Oh, tak boleh baliklah. Tak boleh balik. Duduk dalam sini, tengok rumah macam kandang. Ha, mari kita rubah pokok sana. Saya terlepas ni naik. Apa dah kau bilang dia orang makan sini, tidur sini, mana dia orang nak pergi ni? Ini Sarkis dah jinak. Sudah berapa lama dia orang training? Ini sekolah dah. Ya dah. Tua-tua kerepot dah semua. Alamak, tak usah betul mau cari pendekar Mastur punya rumah. Apa dah Mastur? Mastur Mustar. Cari yang muda-muda tanya, ha? Rani, itu yang muda. Mana yang cakap tu?
Udahlah, Cikgu Rus. Besok pagi datang ya. Pagi anak murid baru banyak nak belajar. Dan Cikgu Manisa begitu juga ya. Datang lekas lekas ya. Selamat tinggal. Selamat jalan, Cikgu. Berapa punya manis dah kita kerja. Masuk sana. Oh, kau orang pencuri ya? Ah, masuk. Kalau mau kenal, ini pendekar Mustar kau. Kau pencuri ya? Ha. Kalau pencuri langkahnya ini macam. Bapak. Apa ini? Apa ini? Macam mana aku nak buka langkah? Kami bukan pencuri, Pak Cik. Kami datang nak belajar silat, Pak Cik. Ya, Pak Cik. Tadi kami lihat Pak Cik bersilat di penambang sampah sana. Sungguh hebat. Kenapa kau tak mau cakap? Sampai aku punya langkah sumbang semuanya. Ha, turunkan aku. Ha, mari naik atas ya. Ini ngeraduk. Cilah bapak tu. Asal jumpa orang saja, bawa naik ke rumah. Asal jumpa orang saja, bawa naik ke rumah. Kenapa kau ni, Ros? Tahu-tahu nak mengaruk saja. Bapak tu lah, orang yang bertiga itu. Kejar Rosa dari sekolah pun. Dah sampai di sini aja, bapak ajak naik. Benci. Orang yang bertiga mana? Itu di luar tu, entah bujang lapuk agaknya. Bujang lapuk? Ha, nanti mak kita. Anak ni nama apa? Nama saya Ramli. Binnya Putih. Yang ni? Nama saya Ajis. Bin Satar. Yang ni? Nama saya Samsudin bin Dali. Kalau begitu kau bertiga ni bukan saudara, agaknya sahabat saja ya. Kita sahabat sudah lama, Pak Ji. Iya, Pak Ji. Sejak dari dalam perut. Dulu kerja apa, nak? Oh, kerja kita bukan main teruk, Pak Ji. Oh, siang malam tak dapat tidur, Pak Ji. Iya, Pak Ji. Kerja apa itu, Nak Ramli? Kira bulu kambing. Tak terkira itu, Nak. Oh, tak terkira. Ajis? Kerja saya paling berat sekali, Pak Ji. Siang malam tak boleh baring. Apa itu kerja? Kerjanya menunggu ayam jantan bertelur, Pak Ji. Berapa lama nak nunggu? Entahlah, Pak Ji. Sudin? Oh, kerja saya merbahaya, Pak Ji. Siang malam berjaga-jaga saja. Kerja apa? Kerja sambung ekor beruang. Salah-salah beruang tu ngap? Ya, kalau dia ngap, saya tinggal ngap.
Kenapa cari kerja yang berat-berat, nah? Apa boleh buat, Pak Ci? Nasib badan. Nah, Pak Ci, Pak Ci. Ya? Yang tadi yang kita kerja, yang muda-muda, yang cantik-cantik, yang manis-manis, yang kecil-kecil itu siapa? Oh, yang itu. Rose, anak Pak Ci. Cantiknya. Yang ini pun anak Pak Ci. Ini istri Pak Ci. Apa kabar, Pak Ci? Kabar baik, nak. Berbual-buallah dulu ya. Nanti Mak Ci siapkan kopi. Ros, lekas mari sini, Ros. Apa, Mak? Kau suka lekas salah sangka. Budak-budak bertiga yang datang tu semuanya baik budi bahasanya, Ros. Alah, Mak dengan Bapak pun sama. Kalau sudah emak dengan bapak sama, yang mana jantan, yang mana betina? Ku mencari, baru ini ku mendapat. 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. 2-3 dapat ku cari, mana nak sama adikku ini seorang. Mana gambarnya tadi? Allah, cantiknya abangku ini. Gambar siapa tuh, Nik? Tidak, Cik. Coba aku tengok. Amboi, cantiknya. Pakai kot pula. Tunang kau ini, Nik? Iya, Cik. Namanya siapa? Nama saya Brian Pendek. Yang ini Aini Jasmine, cinta hati saya. Jangan marah ya. Gambar ini bercakap, Nik. Alah, Encik, sampai hati buang gambar tunang saya. Tidak, aku tidak buang gambar tunang kau. Tapi aku terperanjat. Gambar itu bercakap. Takkanlah gambar boleh bercakap. Enggak percaya si Ani. Nanti aku cari saksi. Siapa yang boleh jadi saksi? Tanya itu orang-orang semua. Iya tidak gambar ini bercakap? Kan? Dia bilang iya. Orang semua bilang iya ini gambar bercakap. Dia pun sama juga. Sudah, Nik. Ini hari kita ada tetamu 3 orang. Kau bikin kopi. Tamu perempuan kah laki-laki, Cik? Tamu laki-laki. Manis-manis mukanya, tau, Nik. Baik, jangan lupa, ya. Baik. Manis lagi abangku. Hai, abang berani. Cintakah kau padaku? Hai, Eni. Sudah berapa kali aku kasih tahu sama kau. Aku cinta dengan kau. Sumpah, Eni, sumpah. Jangan marah, eh? Tak guna aku simpan sansin-sansin semua. Satu pun tak boleh harap. Cuba engkau orang lihat. Mata aku sampai bengkak begini. Ini. Korang tahu berapa banyak aku rugi ini hari? Sampan aku hilang. Duit sewa sampan pun hilang. Mata aku lebam. Salah lagi. Lebam. Pengecut. Semua pengecut. Sarip, Najib. Antar 3 orang besok. Cari di mana rumah pendekar Mustar sampai dapat. Baik, Cik. Dan cari bujang lapu sampai dapat. Baik, Cik. Sekarang semua orang boleh balik. Melawan boleh bengkak gini ke? Kau sendiri yang cabut tu? Cuman, nanti dulu dah. Apa dan kau dengan pendekar Mustar pun tak boleh menang? Orang tua tu berantai kau. Cuba cerita dah, kita orang mau dengar dah. Bila saja kau suruh aku bawa orang tua tu keluar, kau tahu, sekali aku tolak dia dah. Dia jatuh. Bila dia jatuh, dia nak bangun ni. Bila dia nak bangun, dia nak lawan pula. Apalagi aku tak kasih can. Aku bertumbuh muka dia dah. Pakcik elak. Sekali pakcik ketis kakinya. Gedebak.
ia jatuh. Macam nangke dah aku kena. Sekali Rapi datang terekam, Rapi masuk terajang siang pula. Pak Cik keluar kunci kelantan, dia tersepit. Satu kali Pak Cik sabet kepalanya, ping berpusing. Macam gasing dah Rapi kena. Sekali aku dapat can, aku gigit lingur dia. Aduh! Pak Cik menjerit. Sekali kami cakap macam rimau, Pak Cik tendang macam tikus. Dia pingsan. Cek, tempat tidur sudah siap. Ayolah. Anak-anak, makanlah lekas. Nanti Pak Cik tunjukkan tempat tidurnya. Mari makan. Mari. Ini bilik untuk tidur anak-anak ya. Masuk Ramli, Sudin, Ajis. Ini biola, anak laki-laki Pak Cik yang punya. Ini bukan biola Pak Cik. Apa? Piano. Oh, piano. Pak Cik baru tahu. Yes, ini Pak Cik tahu namanya. Apa Pak Cik? Bango. Bukan bango Pak Cik, bongo. Bango. Bukan bango, bongo. Bongo. Bukan sini, sini Pak Cik. Bukan sini, di dalam sini. Ah, dalam. Apa? Bongo. Bongo. Ah. Pak E. Oh, Pak E. Apa? Coba tengok si Rus tu. Makan tak mau, apapun dia tak mau, masih nak mengaruk saja. Allah. Nah, ada-ada saja ini budak ini. Terus, kenapa tak mau makan, nak? Terus tak suka dengan perbuatan bapak. Apa pula salah bapak? Terus tak suka bapak simpan orang-orang itu di rumah kita. Orang-orang itu mencuri, bapak tahu? Kau ini macam-macam, Rus. Kalau orang-orang itu tak nak pindah dari sini, besok Rus nak pergi rumah makcik Neng Yatima. Tak sebalik lagi. Mengucap, nak. Mengucap. Budak-budak itu baik semuanya. Ya, orang bertiga tuh bukannya pencuri. Mereka tuh nak belajar silat dengan bapak. Mereka bukan nak belajar silat, tetapi mereka nak mencuri. Terus. Singkat betul pikiranmu, Rus. Bapak tengok dia orang punya air muka tuh semuanya baik belaka. Aduh. Paku, aku dah kata kalau nak pasang paku tu biarlah tinggi-tinggi. Nah, coba sekarang tengok, dah kena badan aku ni. Ani, Cek, ambil pengetuk. Baik, Cek. Mari sini. Kau dah ketuk? Bila yang kau ketuk? Ambil. Dah. Rus, dahlah tenangkan pikiranmu tu, ha? Dahlah, Mak, mari. Marilah, Bapak, Apa macam lagi dah ni sekarang? Ini memang tak boleh jadilah, ya? Kita mesti minta maaf dengan anak Pak Cik. Tak. Ya, kalau dia tak sedap, tinggal sini. Ya. Pencuri! Kau nampak dia melintas tadi? Sekejap lagi dia mesti patah balik. Ha, engkau pergi minta maaf. Apa pula aku? Kau yang penakut. Ini macam, mari kita lala tamplung. Siapa menang dia pergi. Lala tamplung. Cakap halus-halus, ya? Dia datang. Nama saya Hadis. Yang itu namanya Ramli. Yang lagi satu Sudin. Yang ini? Nama saya Eni. Terima kasih. Eni. Sekali Eni lah. Sekarang kau pergi. Mana boleh? Kosong dulu. Kosong. Kosong. Kami. Apa kau nak cakap? Kami bertiga minta maaf, Encik. Bodoh.
Kami bertiga minta maaf, Cik. Kami bertiga minta maaf, Cik. Kami bertiga minta maaf. Kami bertiga minta kopi, Makcik. Hah? Kopi? Nanti Makcik siapkan ya, nak. Apa dah kopi? Mak dia dah. Kau ni sama dah. Tengok aku jumpa perempuan. Kalau jumpa perempuan mesti susun jari tau, bodoh. Ya. Yeah. Dia datang. Mesti minum macam. Dia datang. Eh, bagus Ramli. Pak Cik belum ajar macam orang bikin roti saja dong. Dulu siap belajar silat dengan menggali roti. Oh, ya ya. Besok malam kita belajar ya. Ya, ya. Langkahnya bagus, Pak Cik, ya? Langkahnya bagus, betul. Eh, apa dah silat? Roti. Apa dah tak roti? Wak misai datang dah. Malah lapar. Ah, ini macam. Mari kita tiga-tiga minta maaf. Kita nyanyi. Kasihan, kami nak mati bercerai badan. Nandung, Nandung, Dayang Sinandung. Wahai saudari, maafkan kami. Maafkan kami. Maafkan kami. Maafkan kami, maafkan kami, maafkan kami. Wahai cik adik, jangan marah sangat. Sedangkan Nabi ampunkan umat. Kalau cik adik mukanya kelat, ke lubang jendela kami nak lompat. Nandung, Nandung, Dayang Sinandung. Wahai saudari, maafkan kami. Maafkan kami. Maafkan kami, maafkan kami, maafkan kami,
maafkan kami, maafkan kami, maafkan kami, maafkan kami, maafkan kami, maafkan kami, maafkan kami, maafkan kami. Ini berapa banyak maaf dah. Ini ada surat dah. Ya, pernah terpusing-pusing. Cari dia punya kepala. Baca dah. Sekali sa'ir. Sa'ir. Baca. Al-Kisah. Tayyib. Al-Kisah, maka tersebutlah kisah. Tayyib. Sang kancil datang ramai-ramai menghadap ke bawah duli yang maha mulia Sultan Fir'aun. Mana Fir'aun pakai Sultan? Cinta. Tak tahu baca, aku mengaruh. Baca, tengok aku baca. Kau tahu baca, ya? Sangat lah. Ya, dekatlah sikit. Yang terbelik-belik. Apa terbelik-belik? Yang kecil dah. Kaca mata aku ketinggalan dah. Baca sudah lah. Kau dua-dua ni memang buta huruf. Kau tengok aku baca. Kau tahulah. Dia tulis harap. Ni harap. Harap baca dah, kami ngerti dah. Cuma kau baca, baca. Kau baca, ya? Wal fadang fasirul ta'adu dil pokok kayu wil panas utariku. Ya, padang pu. Eh, padang pasir tak ada pokok kayu panas terik lah. Oh. Wal kurma. Eh, apa dah buat kurma? Eh, kau tahu macam? Itu bunyi kurma. Yalah. Wal kurma. Nak buka puasa, kehabisanul ladhi. Apa dia itu? Buah kurma nak bikin buka puasa sudah kehabisan. Oh, sambung. Kupandungil kiri kanun. Eh, apa dan dia? Kupandang kiri kanan. Wal saki bahi, tumpuk-tumpuk, tai unta. Apa dia pakai tai unta pula? Unta kayu dan korang. Aku ni hitam kromo baca. Kita suruh kat ini baca macam. Pelan-pelan. Ramli baca tak bunyi langsung. Mak Ari. Kepada saudaraku Bujang Lapuk. Ai. Dia tahu nama kita. Saya telah mendengar suara saudara yang mendayu-dayu minta maaf. Di sini saya ingin mengatakan saya sedia memaafkan. Itu saja. Ada lagi. Dari itu, saya ingin berjumpa dengan salah seorang dari saudara pada malam ini, pukul 1 malam. Pukul 1 malam? Loh, kawan Tio. Sekarang sudah pukul 12 suku. Kau orang pergi tidurlah. Biar aku jumpa dengan Cik Ros. Pasal dalam kita tiga orang, aku yang paling tua. Tua muak. Engkau saya nak pergi. Habis aku tak mau pergi. Kau nak kasi kita masuk angin, keluar asap. Eh? Siapa pun jangan pergi. Lagi bagus. Itu. Orang pun tak guna. Apa salahnya aku pergi?
Hei, tidur. Jangan duduk melik-melik mata tu. Pergi bilik sebelah ya, saudara. Mangkungi kau lah. Bila masa yang kau berdua ni tu-tu dah tercongguh kat sana, eh? Tiga pagi dah. Ini yang dinamakan Reklok-klok tinggu. Nah. Oh, kamu mau pergi belak sebelah ya? Tak. Hei Din, apa kau siram kau besar ni? Ini pun pokok juga, tak boleh siram ke? 5 tin satu kapal air pun tak boleh cukup.
Abe bapakku yang pokok yang besar-besar semua dekat hutan semua dia siram. Ah, ya. Bagus. Engkau dengan bapak engkau pun sama juga. Sudah pergi siram kok kecil itu. Iya. Pakcik tak nampak ke penjahat-penjahat dekat penambang tu? Nah, siang, bang. Nanti sekejap lagi makcik suruh masak, kita makan rame-rame. Ha? Iya, pakcik. Kenapa pakcik peka, pakcik? Pak, pergi sekolah dulu ya, pak? Ah, pergi baik-baik ya, nak. Tu. Aku tak sengaja dah. Tengah aku syok-syok tengok anak dia si Rose tu berjalan tergelek-gelek. Sekali tersiram kepala dia. Apa lagi dia memakai? Ini angkat kain hujan. Jemuran dah turun. Ramli, Ajis, Sudin, jangan main hujan. Nanti demam. Ah, mari anak-anak duduk. Cucuk-cucuk isap rokok ya. Hujan lebat ya, pakcik. Weh, lebat. Ih. Tapi bagus juga hujan. Kita boleh belajar silat, ha? Ya. Sebelumnya belajar silat, mesti belajar isim dulu. Oh, maksudnya. Nanti pakcik ambil kertas, ha? Ah, ini kertas, ha? Ini namanya pensil kuntut. Kami dah siap, Pakcik. Dah siap? Ya. Apa yang Pak Cik kata, tulis, ha? Baik. Hai mambang tanah, mambang air, mambang api, mambang angin. Mambang berasal dari gunung si mambang. Berapa banyak mambang mau tulis lah? Tulis. Jangan cakap. Tulis, ha? Baik, Pakcik. Berdampinglah dengan kuah hai si mambang. Hanya itulah pesanku mambang. Itu sajalah di sini-sini, Ayana. Coba baca, Cik Ajis. Baik, Pakcik. Saya baca, Pakcik, ya. Hai mambang tanah, hai mambang tanah, mambang pokok, mambang daun, mambang buah, mambang panjang, mambang pendek, mambang bujur, mambang melintang, mambang gemuk, mambang kurus, mambang tua, mambang... Apa yang kau baca dan apa yang aku ajar? Aku tak ajar ni segala mambang bujur, mambang pendek, mambang persegi, mambang melintang. Hah, Ajis? Apa yang kau tulis? Yang saya tulis tu shorthand, Pakcik. Kenapa tak boleh baca? Saya tulis short hand, saya baca long hand. Betul kau ni buta huruf, Ajis. Ramli, ya. Coba baca. Oh, kalau saya baca kena berdiri, Pakcik. Berdiri. Bodoh kau baca. Hai mambang,
Hai mambang kuning, mambang merah, mambang putih, mambang biru, mambang coklat, mambang hitam, mambang biru air laut. Pak Cik tak ajar mambang kuning, mambang biru, mambang coklat, mambang hijau. Ini apa yang kau tulis? Tulis Arab, Pak Cik. Tulis Arab kenapa ke bawah? Pasal lama dia duduk di atas. Bodoh. Buta kayu. Duduk. Kau yang tak tahu baca bodoh, kau bilang orang bodoh. Nah, sekarang Sudin baca. Saya baca ya, Pak Cik ya. Hai mambang tanah, mambang air, mambang api, mambang angin. Bagus. Mambang mabuk, minum brandy. Di negeri mambang sana ada jual brandy? Hei, apa ini yang kau gambar orang-orang ni? Ini bukan orang, Pak Cik, mambang. Mambang kepala otak kau jambul. Rupanya kau bertiga ini semuanya buta huruf, buta kayu. Sekarang Pak Cik perintahkan. Kau mesti belajar sekolah tiga-tiga, ha? Baik, baik, baik. Boleh buat. Salah, baiklah. Kami Ada pernah belajar? Ini kelas 3, kelas tinggi, ada sampai kelas 1 yang bawah sana. Marilah masuk sini. Sini, 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 sini. Murid-murid, bawah ya. Burung. Ke alif mim angka 2, rama-rama. Ada apa, cikgu? Ini murid-murid nak masuk sekolah. Oh, nak masuk sekolah. Baik, cikgu. Nah, sekarang murid-murid, saya mulakan dengan Pak Cik Mat. Pak Cik Mat, cuba sebutkan perkataan ini. Alif, ya, mim, buaya. Bukan buaya. Alif, ya, mim, ayam. Oh, ayam. Pak Cik fikir buaya. Pak Cik Dong, cuba sebutkan perkataan ini. Ya. Be-wau. Renge, unta. Bukan unta. Bewau, renge, burung. Oh, burung. Kupikirkan unta. Pakcik Amir, tutup mulutnya sedikit. Nanti masuk lalat. Pakcik Man, cuba sebutkan perkataan ini. Tak nampak cikgu hurufnya halus benar. Tak nampak? Pakai terhubung nampak. Sudahlah Pak Cik Man duduk. Dia pandai cikgu ya. Pandai. Dan eja lah dibaca. Sekarang murid-murid ikut cikgu baca ya. Alif, ya, mim, ayam. Sudahlah. Di kelas 1. Cikgu Ros. Ya cikgu. Ada anak murid yang baru nak masuk sekolah. Mana ada cikgu? Ada. Ini? Alif, ya, kabrun, ikan. Benar pun ada orang masuk, cikgu? Baik. Lam, mim, bewau, lemu. Anak-anak, cikgu masuk. Baik belajar, ya, kan? Baik. Kambing. Kami duduk di mana, cikgu? Pak Bu, Pak Bu duduk di belakang. Ya. Yang murid-murid yang baru duduk di depan. Baik, cikgu. Itu belakang juga, cikgu. Ya. Sekarang murid-murid ikut apa yang cikgu baca ya. Baik. Alif. Alif. Sekarang murid-murid yang baru baca sendiri. Alif.
Kami dah kenal dengan huruf itu. Saya aja dulu kita ada empat huruf ni saja. Sampai huruf saya itu saya cek kita dah mati. Innalillahi wa Sekarang murid-murid semua sudah paham huruf-huruf itu. Kita akan pindah ke huruf-huruf yang baru ya. Alif. Alif. B. B. T. 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 Tentang sini lah cikgu kita mati. Ya Rambi. Huruf apa ke ini? Baiklah, sekarang saya nak tanya pada murid-murid yang baru. Cik Rambi, huruf apa ke huruf ini? Dia ada tanah, ada ekor dan ada satu mata di tengah-tengah. Matanya satu saja, tengok. Satu. Ada ekor. Atas tanah. Huruf mambang tanah. Mambang tanah. Yang ini bukan mambang tanah, Cik Ramli. Yang ini huruf jim. Jim. Jim dengan mambang kan tak jauh. Tidak jauh lagi. Cik Ajis, huruf apa ke huruf ini? Huruf ini sama dengan huruf jim. Tetapi tak ada matanya saja. Oh, dia tak ada mata. Sama sama jim. Sama. Oh, jim mata buta lah cikgu. Mata buta. Mata buta. Yang ini bukan jim buta, Cik Ajis. Yang ini huruf ha. 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 Sekarang Cik Sudin pula. Ya, cikgu. Kenal tak dengan huruf ini? Saya kenal, cikgu. Huruf ini sama dengan huruf jim. Ya. Huruf jim matanya di tengah-tengah. Tetapi huruf ini matanya di atas. Jim ni mata tengah-tengah. Ini mata di atas, cikgu. Jim pakai tuncik. Pak Abu tu ketawa terlalu banyak sangat. Cikgu. Cuba sekarang Pak Abu pula. Yang mana? Yang ini. Oh, ini saya kenal. Saya tahu ni huruf ini. Bukan huruf M. Itulah. Jangan suka selalu ketawakan orang. Cikgu. Yang ini bukan huruf M. Yang ini huruf H. Huruf H? Isim-isim itu sudah hafal semuanya. Sudah Pak Cik. Coba Pak Cik mau dengar. Hai mambang tanah, mambang air, mambang api, mambang angin. Mambang berasal dari gunung si mambang. Berdampinglah denganku, wahai si mambang. Hanya itulah pesanku, wahai mambang. Bagus, bagus. Sekarang mulalah kita belajar pencak ya. Mari bangun ikut Pak Cik. Mau buka langkah, pasang kuda-kuda. Buka langkah, pasang kuda-kuda. Jadi besok kena pergi Bukit Timah. Cari apa? Cari kuda. Bukannya itulah, kaki pasang kuda-kuda. Oh, kaki kuda. Kuda. Bukannya kaki kuda. Kaki ini pasang kuda-kuda, mau buka langkah. Iya. Satu. Dua. Tiga. Apa sah kalau loncat? Berkoyak, Pak Cik. Itulah kalau nak belajar silat, jangan pakai sual yang tipis-tipis. Apa gini naik atas jahit? Baik, Pak Cik. Mari kita mula belajar lagi. Baik. Siap, pasang kuda-kuda. Sudah pasang. Satu. Dua. Dua. Tiga. Tiga. Besar Ramli pula loncat. Apa? Suara naik koyak. Suara koyak pula. Begini atas. Jai. Rus, Abang Haji cuma ingatkan tadi sama Rus. Ingatkan apa?
Bukan. Kalau bercakap dengan Abang Ramli itu baik-baik. Kenapa? Abang Ramli itu ulat bulu. Ulat bulu? Yeah. Ulat bulu tu apa? Ulat bulu tu binatang kuning-kuning. Macam mambang kuning jugalah. Kalau kena kat badan, gatal. Oh, gitu. Apa yang kau bilang aku ulat bulu, ha? Tak ada, sumpah aku tak cakap apa-apa. Aku bilang sama dia, bapak kau dulu kaya. Saudagar stoking, bulu. Sudahlah jangan Malaysia sana. Pakcik tunggu kau dekat bawah. Terima kasih, ya. Hati-hati. Dia datang. Cik Ros, bolehkah tolong jadikan selesaian koyak ni? Koyak juga? Minta lah. Koyak. Tak masuk pula. Nanti saya tolongkan, ya. Ulat bulu dah naik daun, apa boleh buat nasib badan. Abang Ramli, malam tu terus nak dengar suara Abang Ramli sedap sekali tau. Nyanyilah satu lagu Abang Ramli. Abang tak pandai nyanyilah. Yalah, bila orang nak beli tak nak dijual. Baiklah, kau nak dengar Abang Ramli nyanyi. Nanti Abang tutupkan pintu dulu, ya. Bulan di pagar bintang makin indah jika dipandang, bagai gadis beri senyuman pada bujang idaman. Belai kasih ingin dimanja dengan cumbuan mesra. Untuk Bali Purlara, penawar di asmara. Itu bunyi macam suara orang menyanyi, Pak Cik. Itu si Rus main radio. Kalau dia tak main satu hari, tak boleh senang. Dengarnya macam suara Ramli itu, Pak Cik. Suaranya ada macam-macam. Ada yang suara macam jasmi, ada suara yang macam kusupi. Suara yang garuk-garuk tu suaranya Usman Ahmad yang Subang. Pak Cik, nak ke mana? Tutup radio, Pak Cik. Tak usahlah, nanti itu radio mati sendiri. Mari duduk. Malam bulan di pagar bintang, tambah seri cuaca malam. Murni sungguh ciptaan Tuhan, bulan bintang lampu alam. Andai kata bintang menyepi, bulan tidak berseri, malam menjadi suri, tidak berseri lagi. Itu pun dia datang. Apa yang korang beli lambat sangat? Penat dah, koyaknya besar kau. Sudahlah, mula belajar lagi. Pasang kuda-kuda. Pasang kuda-kuda. Kuda-kuda. Satu. Dua. Tiga. Apa salah kurang kau? Sudin, loncat. Koyak ni. Macam mana nak pandai belajar rasik koyak. Mau pergi naik atas, Jai. Ya? Boleh tak jadikan sebelah saya koyak ini? Koyak juga? Minta lah. Mana koyaknya? Tadi bunyi perak. Perak pun mana koyaknya? Tak koyak. Seluar ni tak koyak, dia kata koyak. Barangkali angin perut keluar. Kira-kira Cik Ros, bang ni masih lekat lagi kat sini. Jangan marah ya, Cik Ros. Pengotor abang Sudin ni lah.
la 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 la. Baik. Apa nak korang? Paklah tukar semua pun kau nak tengok kan? Hai Sudin, kau pun nak jadi ulat bulu juga? Ulat bulu? Eh, rumah Pak Cik tak ada ulat bulu. Ulat gonggo banyak. Ya Allah, ke mana orang tua ni? Eh, aku tak ke mana-mana, aku ada di sini. Mampus. Ah, tikus banyak rumah Pak Cik. Apalah tikus? Eh, jangan marah. Haji. Mau datang di sini? Nak minta ganti rugi? Rugi apa? Oh, Mas ya, Mas. Sebuah sampan hilang RM100, dua buah sampan hanyut RM200, duit sewa sampan hilang RM300, beli ubat-ubat orang pengsan RM50.50, beli ubat 8 orang bengkak-bengkak RM73.71. Jumlah semua RM724.71. Diminta bayar sekarang juga. Satu sen pun kami tak mau bayar. Apa nak jadi, jadi. Kalau tak mau bayar, aku kasih tahu penghulu. Penghulu tak boleh datang. Kenapa tak boleh datang? Pasal semalam dia makan julat. Ini hari dia berak-berak. Baik, aku kasih tahu polis. Polis pun tak boleh datang. Kenapa tak boleh datang? Semalam dia jatuh. Tergelincir masuk dalam sungai. Seluarnya semua sudah hantar ubi. Polis sama penghulu tak boleh datang. Aku tunggu di sini juga. Kita semua duduk di sini. Baik. Kau ada bawa sirih atau tak? Ada, ada. Salah otak kau. Jangan bayar, Pak. Mereka semuanya penjahat di penambang. Siapa perempuan ini masuk campur? Anak aku. Kenapa? Cantik. Baiklah. Hutang boleh selesai. Aku jadi menantu kau, ya, Pak? Tak hingit. Tua tak sadar diri. Banyak cantik muka kau. Sekarang tak cantik. Nanti aku balik di rumah pakai bedak banyak-banyak. Baru tahu. Pakcik, saya habiskan dia orang, Pakcik. Habiskan, Ramli. Habiskan. Hei, ha! Ha! Ah, macam langkahnya. Sumbang. Jadi apa macam macam? Entam sajalah. Entam sajalah. Sabar, sabar. Nanti kau akan terima pembalasan. Hei! Jangan korang tunjuk something, ha? Kau melawan mayang! Sudah, mari, mari. Banyak salah sekali. Sekali, dia masih malam. Kenapa kau tak elak? Macam mana saya nak elak? Mesti nak pakai batu, Pakcik belum ajar.
Nah, anak-anak, ini malam malam Jumat, malam pengasah ilmu. Hah? Kamu bertiga mesti pergi di tempat yang sunyi untuk menentang percobaan. Hah? Ajis pergi di tempat perigi buta. Ya Allah. Sudin pergi di tempat rumah yang kosong, rumah yang sudah ditinggalkan orang. Ramli pergi di atas kubur, orang yang mati dibunuh. Paham semuanya? Paham, Pak. Ini malam boleh berangkat. Ya? Baik, Pak. Nanti. Kalau ada apa-apa yang datang, jangan takut dan jangan lari. Itu semuanya hanya cobaan. Ah, sekarang kita berpecah. Aku ambil jalan sini, Aziz ambil jalan lurus, sudah ambil jalan sini. Boleh tak? Boleh. Ingat, kalau apa-apa datang, jangan takut, jangan lari. Itu semua cobaan. Aku pergi. Mambang pergi. Minta maaf, minta ampun. Anak cucu tumpang belajar. Hai mambang tanah, mambang air, mambang api, mambang angin, mambang kayu, mambang pergi. Mambang, kau ketawakan aku? Kau tahu tak? Makcik Ramla tu kenal. Kenapa? Dia tu dah umur tau. Dah umur? Dekat 60 tahun dah. Kenapa nampak dia macam muda? Dia tu pakai susu, pakai susu. Hai mambang tanah, susu mambang apa? Air, mambang api, mambang. Ha, lemas. Dia kenapa? Dia cocok tang sini. Ha, tali apa ni? Dia cocok tang sini. Mambang sampah. Cubaan. Dia cocok tang sini. Dia cocok tang sini aja. Hai mambang tanah, mambang air. Hai mambang. Kau lepas tim minyak tanah, mambang. Cobaan, mambang. Nak, berat dah. Cik Rumah, cik. Ya, Cik Rumah. Hai mambang tanah, mambang air, mambang api. Hei, mambang! Hai mambang, kalau kena kepala bocor mambang. Apa dah? Orang belajar orang buang-buang air. Kita. Nasib baik. Ini macam tak boleh belajar nampaknya. Oi, siapa di dalam oi? Aku di luar. Oi,
Aku di dalam, oi. Siapa di luar? Hai, mambang tanah, mambang air, mambang api, mambang angin. Coba. Hai, mambang tanah, mambang air, mambang api. Cobaan. Hai, mambang tanah, mambang air, hai, mambang, mambang yang kemain jendela, mambang. Hai, mambang tanah, mambang air, mambang. Hai, mambang kau main pintu pula. Hai, mambang tanah. Hai, mambang. Terima kasih, mambang kau buka pintu, mambang. Hai, mambang tanah, mambang air, mambang. Hai, mambang tanah, mambang tanah. Alah, mambang tanah. Alah, mambang tanah. Hai, mambang tanah, mambang air, mambang api, mambang angin. Mambang berasal dari gunung si mambang. Berdampinglah dengan wahai si mambang. Cobaan. Hai mambang tanah, mambang air, mambang api, mambang angin. Apa kau buat di sini? Cobaan. Hai mambang tanah, mambang air, mambang. Kacolah. Hai Hai mambang. Kalau kau tak mau pergi dari sini, aku cekik kau. Hei, jangan main kasar lah. Main kasar kah? Yang tu gigi, aku nak belajar lah. Kau degil ke? Oh, engkau main kasar boleh ya? Oh, kau samseng ya? Nanti kau. Eh, menyibuk dah ni gigi. Manusia ini, potong dagingnya buat sate. Hei! Hantu! Tangkap manusia itu! Tangkap! Alamak, hantu Jepun! Apa am tahu saya ingat bukan geng 606 Pak Cik. Geng hantu Jepun. Bancai. Kau bertiga tahu tempat orang mati dibunuh? Tahu. Besok petang kau mesti pergi di sana. Ini kali biar apa pun datang, jangan takut, jangan lari, ya. Itu semua cobaan. Hai mambang tanah, mambang air, mambang api, mambang angin.
Sudahlah, jangan asyik bersilat saja. Pergi mandi setengah. Ayo. Siapa pula ini bikin rusak bunga-bunga ni? Budak-budak kah siapa ini? Kacau betul. Alah, ini ada yang pecah lagi. Ini apa sudahlah. Ini yang kecil pula sedang ditan. Ini betul-betul, ini betul-betul, ini
betul-betul. Cobaan kali ini dahsyat. Hai mambang tanah. Ini betul-betul bukan cobaan. Ini betul-betul bukan cobaan. Ini bukan cobaan, ini betul-betul. Kenapa, Bang? Bapak muda nih, aku bilang betul-betul, dia bilang cobaan, cobaan. Cobaan? Ini bukan cobaan lah, ini betul-betul kejadian. Cobaan. Cobaan kepala otak kau. Cobaan. Tengok tuh budak-budak tuh. Dengar sini. Anak aku, si Rose, yang korang gila-gilakan tuh, dah dibawa lari orang. Oh, jadi ini bukan cobaan? Bukan. Ini betul-betul. Kenapa tak cakap dari tadi? Lekan. Nasib baik kau datang, kalau tidak sampai besok pagi pun dia bilang cobaan-cobaan saja. Sudah, Bang. Sudah, mari kita pulang, Bang. Ini bagai rumahnya lah. Kau tengok sancing-sancingnya tu. Apa yang kita kira malam ini berbalik, Zah? Iyalah, itu memang sangat-sangat. Sekarang begini, kita mesti sama-sama naik ke rumah, ya? Satu, dua, tiga. Syarif? Budak-budak tu memang begitu, Encik. Sekarang aku dah pakai bedak banyak-banyak. Canggih tak? Buat hati kau mesti kawin dengan aku. Oi, garam! Sekarang aku pakai bedak banyak-banyak. Canggih tak? Cantik! Aku tunggu sana.
Majis, itu orang butuh di kalap kereta pun lepas. Hei, di sini ya. Bisa kau dagu pula. Ini macam orang pingsan. Berapa besar lubang hidung, ha? Macam sombong kapal. Ay, pingsan belum bercakap. Bukan pingsan, takut dah. Yang tak apa-apa pula, gua periksa. Sudah, pergi balik dah. Alah, lawan satu tak habis-habis dah ngada-ngada konon. Kita sembilan tak apa-apa. Ku bilang pendekar kau. Eh, kau fikir kau boleh jadi menantu pendekar ya? Eh, engkau ni sakit hati ni kenapa? Kita pulang adik ya. Cik semua, kalau tidak karena cik semua, tentulah saya kehilangan anak. Mari kita tukar baju nak ya. Mari. Terima kasih Sudin, terima kasih Remli, terima kasih Aziz. Paci berasa bangga di atas kau punya keberanian. Dari mulai ini hari kau bertiga, aku gelarkan pendekar bujang lampu. Pergi mandi ya. Pendekar bujang lampu.